Bang, mau pergi mana bang hari ini? Ya, ini kita mau pergi Terengganu. Dan yang berwenang menentang Terengganu game Liga Super. Video.
Dan dengan ini secara simbaliknya menandakan POS Malaysia sebagai penanti resmi Liga Malaysia 2023. Jaya dipatahkan semula kepada Sadil Ramdhani. Rizal Ghazali satu hantaran baik. Wow! Wow! Itu adalah serangan yang pertama dan juga mungkin percubaan pertama. Nak kata sebab pertama saya. Sabah FC dijadikan pemain jersey nombor 16, Ramon Machado. Thank you.
bukanlah terbuka luas, tetapi dia bijak. Bagi pemain sayap kebangsaan Sang Garuda ini, rembatan yang gagal diselamatkan sama sekali oleh Suhaimi. Tewas spot kali yang kedua. Ya, tempatan pertama itu. Jadikan pemain jersey nomor 67, Sadil Wandani. Sekali lagi dengan larian di sebelah kanan, hantaran ke belakang si Fuentes, gol yang ketiga. Ketiga-tiga gol hari ini merupakan gol-gol yang berkualiti, dan kita lihat dua assist dari sebelah sayap. Akan dapat lihat nanti bagaimana perubahan pertukaran pemain, tetapi belum lagi untuk pergerakan dan juga rembakan itu berhasil. Jeffrey Fidausyu menerusi sentuhan yang kelima ataupun keenam beliau dalam perlawanan ini untuk meletakkan Sabah dalam driving seat. Sabah FC jadikan pemain jersey nomor 11 Jeffrey Fidausyu. Thank you.
pertama pada separuh masa pertama, dan apabila dapat 3 gol pada separuh masa pertama, saya percaya itu membukakan pasukan Terengganu untuk kembali. Namun semua pemain harus diberikan pujian, terutama pemain-pemain yang baru pulang dari pasukan kebangsaan, menunjukkan komitmen yang cukup tinggi termasuk para pemain lainnya. Dan kita harus kekal fokus dengan apa yang kita lakukan, dan kita ingin memastikan selepas ini kita tidak lagi berkena mata. Ya, jangan main-main. Kau belajar dah.